tanggal 14 kita melakukan kegiatan bersih-bersih Monumen Tugu Pemuda. Hal ini berkaitan dengan Hari Museum Nasional yang jatuh pada tanggal 12 Oktober dan peristiwa pertempuran 5 hari di Kota Semarang. Ujuk kami dari pihak museum berpartisipasi melakukan pembersihan pada Monumen Tugu Pemuda ini. Oke. Menurut kami dari orang museum, ini kan bangunan dari konstruksinya itu dari bawah itu batu, tengah itu campuran apa namanya material batu, kapur dan semen merah dari bata itu perlu perhatian khusus. Kalau yang batu kita begitu melakukan perawatan kita sebetulnya cukup coating dengan menggunakan masonsil, namun kalau yang bagian atas kita menggunakan bahan khusus karena material bangunannya itu konglomerat campuran gitu. Namun pada kesempatan ini kami tidak mampu melakukan hal itu karena keterbatasan waktu, kita hanya dibatas waktu dengan kondisi COVID-19 ini, kita hanya boleh berkerumun 2 jam maksimal. Sebetulnya untuk melakukan konservasi ini kita butuh waktu yang sangat lama, kurang lebih ya 1 minggu begitu, sampai dari awal observasi koleksi kerusakannya, bahan aplikasi yang akan kita gunakan nanti, sampai coating yang akan kita lakukan demi keselamatan monumen ini Tugu Pemuda. Museum Jawa Tengah adalah pertama dalam rangka Hari Museum Indonesia tanggal 12 Oktober. Itu temanya kan bersama museum membangun ketangguhan bangsa. Kemudian yang kedua dalam rangka memperingati peringatan pertempuran 5 hari Semarang. Ini kan pas tanggal 14 Oktober. Jadi momennya berdekatan, kedua ini museum dan peringatan pertempuran 5 hari itu kan sama-sama mengingatkan kita tentang betapa bangsa kita itu dalam mempertahankan kemerdekaannya itu sungguh-sungguh melalui perjuangan yang sangat-sangat luar biasa. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.